Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Didi Seluler Official. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit ya. Ini ceritanya tadi saya lagi tes unit sebelum pengiriman. Ada trouble sedikit tadi. Saat peluru dimasukkan ke magazin, pelurunya gak mau keluar. Saya cari-cari. Ternyata pelurunya yang bermasalah. Ini ada sambungannya gak simetris nih pelurunya ya. Jadi gini pak, ini saya isi peluru dari sini, masukkan, lalu dikocok. Saat ini dipencet, ya, saat ini dipencet, pelurunya nggak mau keluar, ya. Seharusnya kan nendang seperti ini, ya kan? Ini sudah nendang, cuman pelurunya nggak simetris. Nah, pelurunya nggak simetris, nahan di magazin. Walaupun diginiin. Nah, kelihatan ya. Ini kan kebuka tuh. Nah, ya, tuh, kebuka. Kalau dipencet, jadi sistemnya tuh seperti ini. Nah, saat di dalam ini, saat magazin dimasukkan ke dalam, ini kepencet seperti ini. Tuh ya, kepencet sama ini yang di dalam ini. Paham? Kepencet di dalam seperti ini. Cuman pelurunya enggak mau keluar karena dia enggak simetris. Gak simetris, saat dimasukkan ke dalam sini nahan dia di sini karena gak simetris. Lalu saya keluarkan pelurunya semuanya, saya coba ganti yang tanpa sambungan, hasilnya mantap dan sudah berfungsi ya. Saya coba, dan untuk yang tanpa sambung yang sambungan ini kalau bisa dihindarin ya. Lain halnya kalau yang saya jual itu sudah saya cross check dan sudah saya sortir ya. Setelah itu tarik, dikocok, pas masukkan ke dalam unit, kita kokang, berfungsi ya. Tuh keluar pelurunya, tuh ya, tuh balik lagi. Nah tuh ya, oke, ini sudah berfungsi ya pak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih pemula dikasih BB sampel seperti ini, disortir terlebih dahulu ya, biar nggak kejadian yang tadi saya alamin seperti itu. Oke, cukup seperti itu aja ya, simple, tinggal ganti pelurunya aja, pakai yang tanpa sambungan kalau disarankan saya ya. Kalau saran saya tanpa sambungan lebih bagus, jadi nggak ngerusak ke unit, nggak ada macet di inner barrel, dan juga nyaman ya digunakannya. Kalau bisa gunakan yang tanpa sambungan. Oke, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Didi Seluler Official. Lanjut kodran Bang Ardi ya di Jogja. Ini tag 9 atau M306 The Cobra. Saya coba tes fungsi ya ke sini, ke tag kotak. Ini unit standaran. Saya mau coba tes. Gak usah jauh-jauh ya, jarak segini aja. Dapat, tapi satu sisi ya. Sebentar. Susah teman-teman nih. Ya, dapat satu sisi nih. Letak bunyinya. Tuh ya. Ini bahasa apa, Mak? Satu. Bahasa. Oh. Nih ya, tuh dua tuh. Hampir sih. Ya, tuh hampir. Oh, coba sekali lagi ya. Ini saya kasih tahu cara mokangnya ya, Pak. Nih ditarik, dimajukan ke depan ya, pastikan pistonnya itu nge-match dengan chambernya ya. Nah, nih saya mau coba ya, jarak deket aja segini. Dua sisi tuh dapat ya, tuh ini satu pelurunya di dalam nyangkut ya. Ini tadi yang pertama di tengah, di center, dan duanya di bawah.
Oke, thank you buat Bang Ardi di Jogja. Ditunggu barangnya, mau langsung di packing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.